Coba lihat. Fokus untuk aku lihat belakang berapa kali. 3. This one touch pass. Karena aku udah lihat, aku tahu tim kita di mana. Jadi ada chance shooting. Aku mau main yang kayak gitu. Banyak lihat, mainnya simple. Aku banyak omong sama pemain ini, Billy. Aku pikir dia bisa main lebih bagus. Dia ada stamina, speed, and defense-nya juga bagus. Tapi kira-kira dia gak mau main lebih pintar. Kita coba lihat ya. Kita lihat banyak sekali kayak gini. Tapi kita coba lihat salahnya di mana. Dia di mana? Udah ada kira-kira 4 meter. Kalau dia udah lihat, bisa kontrol ke sini. Terus ini kuning, tapi bisa ambil bola. Ini satu. Kalau dia udah lihat teman dia, bisa one touch passing. Kenapa di belakang ada orang kontrol ke belakang, bisa ke depan? Jadi bola hilang. Aku mau umum juga ini. Biasa kalau orang menjaga, biasa orang lihat bola. Jadi kalau kamu bisa lari di belakang defender, ini bisa mencetak gol, kan? Di sini dia harus marking aku. Tapi lihat sini. Di sini aku lari. Kalau dia bisa passing ke sana, ini gol. Allah balan. Ayo kejar, lari kejar. Kan? Aku omong, aku mau main simple. Aku udah head up. Aku tahu ada satu orang, dua orang menjaga aku. Dan di space ini kosong. Kita lihat. Bobby. Tolong, kita. Kan aku udah omong aku passing ke side, tapi di sini susah mencetak gol. Jadi aku lari ke tengah, karena tengah kalau dapat bola free di tengah ini bahaya. Jadi kalau kamu lihat ini Liga EPL, Liga Inggris, banyak sekali orang di tengah defending. Johan Gak jadi. Ini finishingnya kurang. Bagus. Ini salah aku. Aku. Ayo. Tapi ini bagus. Tapi klip ini untuk di dalam box harus shooting. Kita coba lihat. Bisa shooting. Satu kali. Ini juga bisa shooting. Dua kali.
Aku juga bisa syuting 3 kali. Ini susah. Ini juga bisa syuting. Ini juga bisa syuting. Berapa kali ya? Syuting sajalah. Di sini. Di sini ada 1-2 orang. Ini bisa syuting kan? Bisa syuting. Tapi dia passing ke kanan lagi karena dia belum lihat space. Sini kosong. Kalau passing ke sini, dia lari shooting. Kalau passing ke sini, dia bisa shooting gak? Gak bisa. Di sini ada aku juga karena aku udah lihat space sini. Sini aku. Sin apa nih ketawa-ketawa sin? Oh, sin apa nih ketawa-ketawa? Ah, enggak tahu. Oke, di sini aku tahu Amran di sini. Tapi kali ini aku jarang passing ke Bobby. Jadi aku maunya 1-2 passing, 1-2 sama Bobby. Aku pikirnya kalau Bobby turun di sini, aku passing. Dia passing ke space ini karena di sini ada banyak space. Aku pikirnya ini. Tapi ya, aku salah passing juga. Di sini, lihat orang ini. Santai sekali, Ivan. Lihat ah. Kita lihat ada berapa orang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Lihat orang ini. Bisa dribble gak? Aku udah tutup. Ada 2 orang lagi defending. Dia harus press juga karena kita ada lebih banyak orang daripada tim hitam. Ini timingnya pressing. Tapi santai sekali nonton. Minum. Perut, pasti perut tuh. Begini tadi. Tangan padahal tuh dapat. Ha, tuh hand. Ha, hand. Keeper. Ajak larian. Iya, terus gak mau pressing, harus lari belakang defend. Karena kalau aku pressing, aku capek. Aku harus nafas, recover. Terus tim kita harus cover aku. Ivan, santai sekali. Oke, ini klip 2. Kita coba lihat klip 3. Ini aku fokusnya Billy sama Yasun. Di sini. Satu, kontrolnya kurang. Kalau bukan stop, kontrol di depan lagi, bisa 1-1. Terus, kalau dia udah lihat pemain ini, bisa one touch passing. Passingnya kurang. Ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4 hitam. Kuning cuma ada 1, 2 keeper, 3. Oke? Ini aku pikir dia bisa passing atau sendiri shooting. Dua-duanya bagus. Lari bagus, jadi tim hitam ada chance yang bagus.
finishingnya kurang. Aku mau omong satu lagi. Di dalam penalty area, di dalam box, shooting yang bagusnya bukan kabum. Kalau mau mencetak banyak gol, kiri, kanan. Ini salah aku, tapi biasanya aku main di Korea, wingernya bukan di cuma di side, di bahaya musuh harus ke dalam bisa mencetak gol. Aku pikir ada satu lagi dribble, tapi aku sudah lihat di sini juga. Kita lihat, aku udah lihat dia kira-kira di sini. Aku passing ke sini kan. Kalau winger bukan lari di sini, lari ke tengah lebih bagus. Who? Richard, I'm recording. Can you come later? Kalau dari sini lari ke sini. Ini aku gak lihat, tapi aku tahu dia lari ke sana. Jadi dapat bolanya terlalu side. Gak bisa gol. Ini juga bagus. Tapi karena di sini kosong, kalau dari sini lari ke sini lebih bagus. San. Kontrol. Lihat kontrol decision making. That's how you play soccer. Yang good. Kejar Jun. Pemain baru diam aja lah. Aigo. Aigo. Kier, salah aku. Karena aku kirinya kurang banget. Jadi aku dapat bola. Aku ada dua choice. Aku ke kiri di sini atau ke sini. Tapi aku terlalu santai. Aku kalau ke kiri shooting pakai kiri. Kalau aku mau shooting pakai kanan, aku ke sini. Tapi angle-nya lebih bagus. Aku dribble ke kiri di sini. Salah aku. Sayang sekali. Long ball. Kalau long ball, sebenarnya kamu lari pakai kepala. Ini number one first choice. Choice pertama. Kamu kick, kalau hilang bahaya. Lanjut ya. Sini. Ini sayang sekali. Dia bagus sekali passing di sini. Kalau dia trust aku lari ke sini pasti gol. Tapi larinya terlalu santai, jogging. Sayang sekali. Tapi playnya bagus. Kira-kira ini untuk Billy.